Ya, halo guys. So, untuk episode kali ini gue mau bikin reaction dari video Aerox versus Vespa yang lagi ngedrag itu. Sekalian gue juga mau jalan ke apa? Ke daerah Mampang sih. Ini dari Tangerang ke Mampang, oke? Okay? Ya, jadi mungkin gue kasih cuplikan sedikit ya bagi yang belum tahu nih kejadian Vespa vs Aerox ini nih. Luar biasa sih menurut gue. Kan cuplikannya ini lucu sih, lucu banget, gila parah. Sebenarnya nih dari race Aerox vs Vespa itu anjay, dari awal-awal si Vespa udah kayak pesai war gitu. Dia pasti setiap start dia tuh kayak ngeliatin Aerox gitu loh. Kayak tatapannya tuh nggak pernah ke depan anjir. Gua nggak ngerti kenapa, apakah emang Aerox tuh mengalihkan dunianya. Tapi jujur ya, si Vespa ini pinter, dia bener-bener mainin emosinya si lawan. Karena ya dengan kayak gitu lu pasti emosi dong, ini apaan sih orang gitu kan. Nah si Aerox itu kepancing. Sebenarnya gue juga nggak bilang dia curang. Tapi sebenarnya cara kayak gitu tuh emang dipakai gitu dan wajar. Ya lu kayak lu lihat sendiri lah di pertandingan tinju. Sebelum mereka bertanding kan mereka ada konferensi persnya dulu. Terus juga mereka ada sesi foto tuh yang berhadapan-hadapan. Nah kadang kan mereka kayak bacot-bacotan dulu kan, kayak mereka, muka mereka nyolot, tampang-tampang mereka sosok diseremin ya enggak. Nah biasanya yang bacot-bacotan tuh mainin emosi si lawan. Nah itu yang dapat banget tuh dari si Vespa itu, dia mainin emosi si Aerox itu. Dan ketika wah ini bocah-bocah yang tadi nih. Dan ketika si Aerox start, nah si Vespa itu langsung ini kan, si Vespa itu langsung diserempet, terus nyusruk ke kebon atau apa gitu. Tapi itu asli pasti dia emosi karena si Vespanya emang menurut gue sih dia ngeselin gitu. Tapi pas gue liat videonya emang motornya kenceng-kenceng sih. Wes siap bang, motornya kenceng-kenceng dan sekali geber tuh mereka sekali gas langsung ke Mekah udah, yakin gue tuh. Gila kenceng-kenceng banget. Nah habis start kan tuh si Vespanya nyusruk terus pada ribut kan, pada pukul-pukulan tuh. Wah, gila itu seru banget sih. Aku suka paku hantam. Rombongan orang nih. Pak, aduh. Nah, itu gua ngelihat mereka baku hantam tuh seru banget. Dan terus setelah baku hantam ada yang ketabrak kan tuh sama motor Vario. Wah gila itu, untung aja nggak kenceng dan untung aja si
si orangnya itu langsung refleks gitu, nahan. Gokil sih itu. Ya pokoknya buat orang-orang yang ada di sana tuh, itu daerah mana ya BTW gue nggak tahu, kayaknya daerah Tegal deh. Soalnya platnya G. Kalau udah ada video terbarunya, race benerannya, nggak pakai ribut ya gue mau nonton sih. Itu kayaknya gara-gara ribut aja tuh jadi viral anjir. Oke, mungkin dari gue itu dulu. Gue apa konten reaction gue. Bahwa intinya ya gue ulangi lagi, semoga pihak-pihak yang ribut itu udah damai lah. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video gue teman-teman kalian.